Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fit Project Continue. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dalam dekat ini akan segera tercapai. Amin. Yep, di kesempatan kali ini, sekarang saya akan membahas bagaimana cara membuat atau merubah video menjadi GIF ya. Jadi buat teman-teman yang memang ingin memerlukan format GIF dari video, di sini kita langsung masuk menggunakan aplikasi GIF Shop ya. Teman-teman bisa langsung mengunduh menggunakan aplikasi GIF Maker ini. Nah, mengapa saya merekomendasikan menggunakan aplikasi ini? Dikarenakan saya sudah mencoba dari beberapa situs ataupun dari Google ya, dan itu memang bisa berhasil, namun membutuhkan ekspor yang cukup lama sekali tentunya. Jadi untuk menyimpannya itu kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, kita langsung masuk ke dalam stepnya seperti ini. Ya, terlebih dulu teman-teman bisa unduh saja untuk aplikasi ini melalui Play Store ya untuk GIF Shop ini. Dan masuk seperti biasa, kalian bisa langsung atau sediakan untuk beberapa video yang ingin teman-teman rubah menjadi format GIF ya. Ya, jadi di sini kita akan cek terlebih dahulu untuk formatnya. Saya akan masuk ke galeri. Ya, masuk ke album dan di sini kita akan melihat beberapa videonya. Kita lihat atau cek formatnya ya. Nah, di sini masih MP4. Kita masuk ke bagian 2. Di sini juga masih MP4 ya. Tentu bisa melihat saya memiliki 3 video yang sudah saya simpan di sini. Ya, ini pun masih MP4 ya. Oke, saya akan merubahnya langsung menggunakan atau dengan aplikasi. Kita masuk langsung ke dalam aplikasinya. Ya, jadi di sini teman-teman bisa melihat untuk beberapa menu yang tersedia seperti video, GIF, gambar GIF dan perekam layar. Di sini masuk langsung ke menu video panah GIF ya. Teman-teman bisa klik saja di sini. Oke, di sini langsung terekspor untuk beberapa video yang kita lihat di sini. Ini adalah menu dari beberapa galeri yang kita miliki dan ini sudah langsung tersimpan. Klik saja untuk beberapa atau menunya. Nah, di sini kita melihat untuk penempatan dari beberapa videonya ya. Kita pilih yang durasinya 0,5 saja, kita akan membuat menjadi GIF. Ya, di sini saya memiliki untuk durasi dari 0,5 detik. Tentu bisa potong saja di sini ya, potong atau bisa rubah sesuai keinginan. Ya, saya akan memotongnya menjadi 0,494 saja. Kemudian klik checklist di pojok kanan atas seperti ini. Ya, checklist saja. Nah, di sini langsung mengekspor tentunya, langsung menunload atau menyimpan nanti ke dalam galeri ponselnya. Ya, video sudah tersimpan. Jadi di sini sudah membuat atau video menjadi GIF. Selanjutnya teman-teman bisa kelola saja membuat atau dengan beberapa menu di bawahnya seperti kecepatan, kemudian memangkas, mengelola, kemudian menyesuaikan, memutar dan banyak sekali di sini ya. Silakan kalian bisa coba saja sendiri. Dan kita langsung masuk atau menyimpan untuk format GIF ini ke dalam galerinya ya. Ya, klik saja di pojok kanan atas di tombol save di atas. Nah, di sini kita melihat juga menunya seperti format GIF dan format MP4. Nah, untuk quality ini kita bisa memilih untuk high quality yang terbaik ataupun medium quality standar saja ya. Nah, kita pilih ke GIF, kemudian untuk resolusi biarkan saja untuk resolusi ya, karena ini resolusi sudah bawaan dari aplikasinya. Kemudian compress GIF, kita checklist teman-teman ya, kemudian klik memastikan. Ya, untuk tabungin ini kita tunggu beberapa saat hingga proses selesai hingga 100%. Dan ini menurut saya adalah aplikasi yang memang cukup cepat sekali ya, karena dari beberapa aplikasi ataupun beberapa dari Google ya sudah saya coba dan itu membutuhkan waktu yang lama sekali. Walaupun saya sudah memindah dari WiFi ke koneksi internet pribadi, data internet ataupun hotspot, itu hasilnya sama teman-teman, kita membutuhkan beberapa waktu yang cukup lama. Nah, jadi untuk mempercepatnya kalian bisa memotong video saja supaya untuk videonya lebih pendek ya, karena untuk GIF ini biasanya hanya tersedia untuk 3-6 detik saja yang bisa kita gunakan. Ya, compressing place where, di sini kita hanya menunggu saja hingga proses selesai. Ya, jadi di sini sudah menjadikan format menjadi video atau GIF. Kita cek saja langsung ke dalam galerinya. Seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat untuk format terkini dan di sini sudah menjadi GIF ya.
Oke, ini sudah menjadi GIF. Kita perlu cek terlebih dahulu untuk memastikan apakah format sudah menjadi GIF. Dan di sini untuk jalur lokar penyimpanan internal, picture di sini untuk GIF-nya sudah tersedia atau menjadi format GIF dari sebelumnya yang menjadi atau sebelumnya MP4 teman-temannya. Nah, jadi mungkin kurang lebihnya hanya seperti saja untuk video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye-bye.